Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Hadiah untuk Dorongan Ilahi. Didasari ayat firman Tuhan dalam Yesaya 3 ayat 10. Beritahu yang saleh bahwa semuanya akan baik-baik saja bagi mereka. Mereka akan menikmati hadiah kaya yang telah mereka peroleh. Yesaya memiliki banyak peringatan keras dan nubuatan yang menenangkan untuk disampaikan kepada para pembaca dan pendengarnya. Orang saleh tidak perlu takut akan penghakiman yang akan datang, karena Tuhan berjanji bahwa mereka akan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah melupakan. Dia berkomitmen untuk kesejahteraan tertinggi mereka. Dalam perikop ini, pahala yang limpah yang dibicarakan Yesaya bukanlah keselamatan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh, kasih Allah tidak dapat diperoleh. Namun, Tuhan memiliki janji-janji indah yang tersedia bagi mereka yang mematuhi perintah-perintah-Nya. Ini adalah berkat-berkat yang Anda terima ketika Anda mempercayai Tuhan dan mengikuti firman-Nya. Dia menjanjikan perlindungan bagi mereka yang bergantung pada-Nya. Dia berjanji untuk membuat jalan di mana tampaknya tidak ada jalan. Dia berjanji untuk menyediakan semua kebutuhan Anda sewaktu Anda mencari Dia dan mengikuti perintah-Nya. Anda akan mengalami berkat-berkat-Nya yang melimpah. Anda akan mengalami damai sejahtera-Nya yang Dia sediakan untuk Anda. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.